ada okay. juga nih balon payment, balon package payment. Balon payment okay. sama ada yang namanya promo cuti Smart angsuran. Oh, cuti. Dan itu pun belum kepotong. Diskon. Diskonnya gede nggak nih Linda? Gede banget langsung ya. Langsung chat okay. Linda di nomor di bawah ini. Ini intinya 2 digit ya. Iya. Tapi cicilan berapa Linda? Kalau cicilan itu mulai dari 3 jutaan juga udah ada Mas. 3 jutaan ya. Terjangkau sih. Kalau bicara akhir tahun mungkin Mitsubishi promonya luar biasa, apalagi buat teman-teman yang kemarin nanyain gimana kalau tanya-tanya seputar Pajero dan Expander, karena memang kita jarang banget nih ngulik-ngulik Mitsubishi. Ternyata di Cibubur ada dealer yang luar biasa ya. Apalagi promonya, dan kali ini kita lagi main-main ke Cibubur ya, ya. Dan pastinya ditemani dengan sales counter, yaitu dengan Linda. Linda, halo Mbak Linda, gimana kabarnya? Halo, baik. Baik ya, siap-siap. Kalau bicara Mitsubishi, gimana nih promo-promonya kira-kira Mbak Linda? Promo banyak. Promo banyak ya? Siap, apa aja nih kira-kira nih? Kalau promo yang pasti kan diskon akhir tahun. Oke, diskon pertama. Akhir tahun ya pastinya. Yang kedua paket DP ringan, bunga paket ringan. Paket DP ringan, bunga ringan, siap. Terus bunga 0% sampai 2 tahun. Ada yang paket smart cash, ada okay. juga nih balon payment. Balon package payment. Balon payment. Okay. Sama ada yang namanya promo cuti smart angsuran. Oh, cuti. Sampai 1 tahun. Ada tuh ya. Kayak kerja ya. 50-50 package. 50-50. Baru pernah dengar ya Mas? Baru nih, siap-siap. Nah, nanti akan kita bahas tuntas ya bersama Linda. Dan buat teman-teman nih, jadi stay tune jangan kemana-mana. Siapkan tempat duduk, kopi, rokok, bakso, mie ayam, semuanya ya. karena teman-teman akan menyaksikan video yang sangat informatif. Yep. Nah, Linda, kalau boleh tahu alamat showroomnya di mana nih? Alamat showroom kita ada di Jalan Raya Alternatif Cibubur, kilometer 6 Nagrak. Oke. Okay. Kita patokannya ada di sebelah perumahan Legenda Wisata. Oke, okay, siap. Atau dari pintu keluar tol sih dekat banget ya. Tinggal teman-teman putar balik mau sih. Dari Jakarta, dari Bogor, atau mau dari Sawangan, Depok, bisa banget. Bisa banget. Atau minta share lokasi sama Linda. Boleh. Kalau mau kontak-kontak nomornya di berapa nih? Oke, nomor telepon Linda ada di 08-1212-01927. Siap, itu ada telepon dan WhatsApp-nya ya. Jadi buat teman-teman silahkan kontak-kontak terkait dengan promonya. Linda, kira-kira mobil rekomendasi apa sih buat teman-teman liburan Natal dan Tahun Baru? Udah pasti Pajero dong. Oh ini, si ganteng ya? Ganteng, si cumi-cumi darat nih. Mau dibawa ke gunung, mau dibawa Betul. Ke pantai, mau di area apapun dia... Handal ya? Oke, bisa diandalkan sekali, luar biasa. Ada opsi 4x4 juga ya? Ada. Ada opsi 4x4. Kalau boleh tahu, ini tipe apa? Kalau yang di display ini di tipe Pajero Dakar 4x2. Oke, Pajero Dakar 4x2, siap. Tapi kalau bicara mengenai tipe, ada berapa tipe Linda? Untuk Pajero kita ada 4 tipe. Yang pertama Pajero GLX. Oke. Okay. Itu ada manualnya juga 4x4, Manual, terus 4x4. Ada Pajero Exit. Siap. Ada yang ini, Dakar okay, 4x2. Ya. 4x2. Yang paling tinggi ada di Pajero Dakar Ultimate. Sampai 4x4 juga. Wih, luar biasa ya. 4x4 itu maksudnya ini ya, bukan 16. Pajero. Pasti teman-teman udah tahu. Bercanda teman-teman, siap. Nah, kalau mengenai ini nih, keren banget sih. Pasti yang di jalanan yang sering, yang Dakar ini ya. Iya. Dakar Ultimate, Dakar Ultimate. Dakar. Ya kan? Nggak ada yang lain sih. Karena memang favorit banget atau bagaimana iya. sih? Karena memang kan untuk fitur, sebenarnya untuk di Dakar 4x2 ini udah cukup. Ya, oh, udah gitu. Cukup. Tapi kalau mau yang lebih lengkap lagi di Dakar Ultimate, semua fiturnya udah paling lengkap deh. Okay. Udah dari kamera 360, okay. power tailgate belakang, sama fitur-fitur ADAS itu adanya di Ultimate 4x4. Ultimate ya. Kalau yang moonroof, sunroof? Kalau yang sunroof itu di Dakar 4x2 ini udah ada. Oh, mulai dari Dakar sampai Ultimate? Udah ada. Siap. Kalau yang di bawahnya yang spot belum ya? Belum. Spot ada. Belum. Jadi ya itu mah selera yang aja exit. Sih. Yang exit belum ya, itu pun tergantung selera aja. Iya, betul. Betul, itu seperti itu sih. Kalau bicara harga, ada kenaikan gak nih harga nih? Harga gak naik. Harga gak naik? Diskon naik. Harga gak naik, diskon naik. Naik. Nah, kalau bicara tahun. Harga berapa sih mulainya? Kalau harga yang tipe terendah kita ada di GLX 4x4 manual itu di 577.600.000. Oke, siap sampai? Kalau yang paling tinggi di Dakar Ultimate 4x4 itu di 735.600.000. Oke, dan itu pun belum kepotong? Diskon. Diskonnya gede gak nih Linda? Gede banget langsung ya? Langsung chat okay. Linda di nomor di bawah ini. Oke, intinya 2 digit ya? Iya. Dan gak muat nih di kamera nih.
Siap, 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 siap. Sebelum ke promonya, kira-kira cover area penjualan lu mana aja nih? Kalau area penjualan kita Jabodetabek, luar kota, luar pulau pun kita juga bisa. Artinya bisa seluruh Indonesia? Betul. Dari Sabang sampai Merauke ya? Tapi dengan syarat dan ketentuan dong, pastinya tidak bisa disamakan dengan yang ada di Jakarta. Jabodetabek, siap. Promonya bagaimana nih untuk teman-teman yang mau beli kredit? Kalau untuk promo untuk beli kredit, yang pasti kan butuh KTP, NPWP, KK, slip gaji, PBB rumah, ya. Ya intinya kalau untuk data-data nanti ada di sini ya, atau langsung kontak-kontak ke Linda. Betul. Yang paling penting adalah promo DP dan cicilan, bagaimana nih kira-kira? Kalau untuk DP Pajero sendiri kita start dari 15%. 15%, oke. Kalau nominal berapa? Kalau nominal itu sebenarnya untuk Pajero itu kita start di 50 juta, 60 juta ada. Oh, 56 juta paketnya. Ada paketnya, siap. Oke, sangat terjangkau sih. Iya. Terus ada apa lagi nih, program apa lagi nih? Kalau program itu kita ada yang cicilan 0% sampai 2 tahun. Ada yang namanya Smart Cash, ada yang namanya nih yang terbaru Balon Payment. Kayak misalnya nih untuk Pajero Dakar, itu untuk paket Balon Payment-nya itu TDP hanya 220 juta. 220 juta. Dengan cicilan per bulan 7 juta 100 ribuan aja. Widih. Tapi tenor hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun ya. Nanti di setelah tenor 3 tahun selesai, akan ada yang namanya pelunasan. Pelunasannya dia sekitar 360 jutaan. 360. Tapi kalau misalnya Mitsubishi Lovers uangnya belum kekumpul untuk pelunasan, kita masih bisa untuk dikreditkan kembali selama 2 tahun. Oke. Artinya sih bisa 5 tahun ya, ini tapi kalau untuk ada yang opsi, mau cari opsi cicilan ringan. Betul. Atau mau ngebom di akhir bisa pakai ini. Ya, betul. Luar biasa. Itu keren banget sih kalau bicara kredit semua. Mitsubishi sudah memberikan alternatif-alternatif untuk bagaimana teman-teman mau berkredit gitu ya. Betul. Siap. Tidak kalah juga untuk yang tunai. Yang tunai juga pasti potongannya luar biasa. Ya enggak? Aman. Aman, aman. Siap, siap, siap. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin Pajero. Kira-kira mobil selanjutnya nih, mobil yang akan kita bahas, mobil keluarga apa nih, Linda? Kalau untuk mobil keluarga favorit. Yes, favorit. Widih, ada apa tuh di sana tuh? Itu adalah Pajero versi mini. Pajero versi mini ya. Gua tahu, Expander Cross pasti. Betul. Oke, Expander Cross, keren banget. Di sini ada Expander Cross teman-teman. Nanti akan kita bahas tuntas juga ya. Oke. Widih, keren banget nih. Expander Cross, luar biasa. Ini tipe apa, Malinda? Ini Expander Cross premium package-nya kita. Oke. Matic. Berarti tipe tertingginya ya? Ya, karena cuma ada dua tipe. Apa aja tuh? Manual sama yang premium package ini. Oh, jadi cuma itu aja ya, CVT. Kalau untuk Expander Cross. Kalau Expander Cross. Tapi untuk yang Expander biasa masih ada nggak? Ada, 4. Masih ada ya? Ada seperti 4. Biasa, itu tidak ada perubahan. Yang berubah hanya di Expander Cross. Tapi keren banget sih. Ini udah paling gagah sekelasnya ya, Mbak? Iya, betul. Betul. Kalau boleh tahu, harganya mulai dari berapa sih? Kalau untuk yang tipe manual di 316.750. Kalau yang ini premium package di 342.650.000. Siap, masih sangat terjangkau. Under 350 dan itu pun belum kepotong? Diskon. Diskonnya pasti mobil MPV atau long SUV begini besar. Ya enggak, besar banget. Kalau untuk akhir tahun. Akhir tahun pastinya. Dan di sini ada 9 kelebihan teman-teman, nanti bisa dilihat di sini banyak banget fitur-fitur tambahan daripada yang sebelumnya. Harga sendiri berapa tadi? 342.650. Oke, promonya bagaimana nih kira-kira promonya? Promo kalau untuk akhir tahun sebenarnya untuk semua kendaraan sama sih. Sama. Mulai dari cicilan ringan, cuman kalau untuk Expander Cross ini untuk cicilan mulainya dari 10% udah bisa. Oh, 10% udah bisa ya. Sudah 15 bisa. Juta udah bisa bawa pulang. Serius nih? Oke, 15. Bisa kurang lagi enggak nih kira-kira? Ah, bisa kurang lagi. Nanti langsung chat Linda. Gini aja buat mewakili teman-teman, 10 juta bungkus enggak kira-kira Linda? Amin. Ayo bungkus aja. Bungkus ya. Oke, 10 juta bungkus udah dapat yang manual ya. Betul. Manual, siap. Kurang lebih cicilan berapa Linda? Kalau cicilan itu mulai dari 3 jutaan juga udah ada, Mas. 3 jutaan ya. Terjangkau sih. Bagaimana DP-nya teman-teman? Kalau DP itu yang tadi Linda bilang kan DP ringan mulai dari 10% atau tadi tuh 10 juta dibawa pulang tuh dibungkus katanya. Bungkus ya. Siap. Kalau cicilan mulai dari 3 juta juga bisa. Kalau tenor tenor itu kita bisa paling panjang sampai 8 tahun. Ah, seriusan nih? Serius. Udah kayak KPR rumah abis dong. Ini SPK. Siap, siap, siap. Berarti udah kayak KPR ya? Buat teman-teman yang pacaran jangan coba-coba. Ya enggak? Keburu gunting dulu. Ya enggak? Tapi nikah dulu.
dulu, siap. Oke, Mbak Linda, kalau bicara masalah expander juga, berarti kan banyak banget kelebihannya ya, dan bonus-bonusnya. Kira-kira ketika teman-teman, oke jadi nih, beli dengan Mbak Linda, bonus-bonusnya bagaimana nih? Kalau untuk bonus sebenarnya kan dari mobil ini udah lengkap banget nih Mas. Karena dia dari kaca film aja udah fikul. Oh, berarti udah bawaan fikul. Yes. Terus karpet udah dapat juga. Karpet sudah dapat. Untuk fitur semua udah lengkap. Udah lengkap. Apar, P3K, ban serep semuanya udah. Okay. Sampai untuk free jasa servis aja kita juga udah sampai 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Okay. Oli pun sama, aki pun ada garansinya juga. Jadi paling yang belum ada nih cuma talang air kan? Talang air. Nanti Linda kasih free talang air. Terus ada juga voucher e-money. Terus ada juga untuk sarung mobil. Okay. Tapi itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya. Yang penting masih... Apalagi kalau di akhir tahun. Banyak banget ya? Oke, siap. Siap. Satu pertanyaan yang menurut teman-teman ini luar biasa. Ketika teman-teman bicara tuker tambah. Bagaimana? Bisa dibantu nggak? Oh bisa banget. Kalau justru itu privilege-nya kalau tuker tambah langsung. Ada karena, privilege ya? Iya dong. Karena gini, kalau biasanya kita jual mobil di luar, otomatis kan mobil langsung dibeli sama Pak itu pedagang, dia. Langsung dibawa. Tapi kalau tuker tambah di kita, di Linda, mobil itu bisa misalnya hari ini dilihat sama pedagang, harga udah deal. Udah deal. Tapi mobil nggak langsung dibawa. Nanti mobil dibawa ketika mobil barunya turun. Jadi tuker guling ya. Iya. Jadi buat teman-teman tuh masih bisa make. Udah ada kaki gitu. Jadi nggak langsung ditarik. Nggak langsung kosong mobil dalam waktu yang lama. Siap. Kayak gitu. Dan harganya pasti bagus dong. Ya, Linda carikan harga yang terbaik. Oke, itu dia. Jadi komplit banget sih pembahasannya. Adapun tadi Pajero, terus ada expander dan lain sebagainya kita bisa banget. Nah, kira-kira di luar dari mobil ini juga masih banyak ya, Mbak ya? Ada, kita ada untuk new expander-nya, ada X-Force, ada Triton, ada L300 juga. Oh, L300 masih ada ya? Ada. Masih ada tuh, teman-teman. Jadi, segala kebutuhan terkait dengan Mitsubishi hubungi Linda bisa. Aja. Gitu dia. Mbak Linda, sebelum mari videonya, mungkin ada pesan-pesan atau mau yang ditambahkan? Paling pesannya ini aja buat Mitsubishi lovers yang memang lagi cari mobil, nggak usah tunggu nih sampai mepet-mepet akhir tahun banget. Karena sebenarnya kan mumpung sekarang promo udah akhir tahun, stok kita masih lengkap. Warna, unit, cepet-cepet deh buat booking. Ya. Daripada nanti unitnya kehabisan. Betul, warna yang kita mau udah tinggal sisa. Sisa, iya sayang banget gitu. Dan yang paling penting adalah, yang penting dari video tayang ini teman-teman langsung gas aja. Karena yang namanya Natal dan Tahun Baru, administrasi di Samsat juga. Cuman ya, setengah bulan. Itu dia. Jadi sangat terbatas. Jadi mungkin harus cepat-cepat. Dan sekali lagi teman-teman, untuk mencari dealer yang rekomendasi dan marketing yang amanah itu sangat sulit. Tapi kali ini kita menghadirkan Linda. Linda tolong dibantu dengan baik kalau Johnny my friend mau proses ya. Siap. Dan buat Mbak Linda, thank you banget ya. Thank you. Semoga Mas. Jualannya semakin banyak. Amin. Dan pastinya achievement. Dan buat teman-teman juga kita doakan sehat selalu, sukses, diberi rezeki yang banyak, bisa membeli mobil impiannya dengan Linda. Pada akhirnya gue terima Steady dan teman kita Linda mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.